optik untuk soal nomor A3. Diketahui cermin cembung dengan perbesaran bersifat maya adalah 0,3 kali. Kenapa ini minus? Karena bersifat maya. Kemudian jari-jari kelengkungannya adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah jarak benda. Maka yang pertama kita lakukan adalah menghitung fokus dari cermin tersebut dengan menggunakan rumus F sama dengan R per 2. Kita masukkan nilainya 10 per 2 sama dengan minus 5 cm. Kenapa minus? Karena ini merupakan cermin cembung. Maka kita gunakan rumus perbesaran untuk mencari nilai jarak benda, yakni M sama dengan F per S dikurang F. Kita masukkan nilainya menjadi minus 0,3 sama dengan minus 5 per S dikurang minus 5. Sehingga ini kita kalikan menjadi S tambah 5, kemudian kita kali silang. Sehingga kita dapatkan persamaan S tambah 5 sama dengan 5 per 0,3. 5 per 0,3 nilainya 16,67, sehingga jarak bendanya adalah 16,67 dikurang 5 nilainya adalah 11,67 cm. Jadi jaraknya adalah pada 11,67 cm.